Sebuah objek wisata di Sumedang, Jawa Barat yang terkenal dengan keindahan alamnya menjadi viral baru-baru ini. Objek wisata tersebut diberi nama Dispun Sukajadi yang terletak di lereng Gunung Cakrabuana. Anda masih bingung ingin kemana pada akhir pekan ini? Objek wisata yang satu ini bisa Anda kunjungi. Objek wisata Dispun Sukajadi yang terletak di lereng Gunung Cakrabuana, Desa Sukajadi, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menyajikan keindahan dan kesejukan alam yang masih asri. Objek wisata di Dispun Sukajadi ini terletak di tengah area perkebunan teh milik Dinas Perkebunan Kabupaten Sumedang dengan ketinggian lokasi wisata 500 meter di atas permukaan laut. Pengelola menyediakan spot swafoto menarik bagi pengunjung. Lokasi tempat wisata ini berjarak tempuh sekitar 42 km dari pusat kota Sumedang. Dari Sumedang, jarak ke sini itu sekitar 40 km, jarak tempuh waktu ini ya sekitar 1 jam lah. Tapi cukup puas kalau melihat dari apa ya, dari suasana, dari view untuk berfoto, juga tempat istirahatnya yang apa ya, yang nyaman lah. Nyaman, rindang. Tata kelola letak-letaknya juga udah seperti di tempat-tempat wisata yang wah. Ini tahu dari mana sih? Udah viral tempat ini, jadi enak aja pengen mengunjungi ke situ. Untuk biaya tiket masuknya sendiri gimana? Tidak ada. Sukarela aja. Objek wisata Dispun Sukajadi ini dikelola oleh kelompok pemuda Karang Taruna desa setempat dengan bermodal dari anggaran desa sebesar 10 juta rupiah. Pengelola tidak mewajibkan pengunjung untuk membayar tiket masuk ke objek wisata ini. Saat akhir pekan, pengunjung ke lokasi ini rata-rata mencapai 300 orang. Ini mengambil tema alam karena bisa dilihat sendiri. Ini berdekatan dengan Gunung Cakrabuana. Dari sini sekitar 1 km ada curug, namanya Curug Cakra. Ini banyak objek selfie, juga ada dibuat patung-patung. Itu bertujuan menggambarkan pekerja di kebun teh ini gitu kan. Jadi seperti itu. Meski sudah menjadi tempat wisata favorit baru, pihak pengelola berharap ada bantuan dari pemerintah daerah Sumedang untuk mengembangkan objek wisata di Dispun Sukajadi, terutama areal parkir yang masih kurang memadai, serta untuk penambahan sarana dan prasarana di lokasi wisata ini. Diki Guntara, Bandung TV.